العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Ahad 22 bulan 9 tahun 2024 2597 bersama dengan 18 bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijrah di Masjid Mata Musa pada pagi hari ini sempena dengan kita mengadakan majlis imarah masjid yang kita niat sejak daripada petang kemarin lagi dengan i'tikaf, yang baca Quran, zikir, solat jamaah, solat sunat rawatib, solat tahajud, solat witir, dan menjadi program yang akhir sekali pada pagi hari ini sebelum kita nak solat duha dan nak bersurai. Maka saya sedia tajuk kuliah subuh pada hari ini, siapakah aku? Tajuk ni, siapakah aku? Bukan suruh tanya saya tak? Nak orang kena tanya diri sendiri. Siapakah aku? Jadi, Alhamdulillah, 33 perkara saya tulis. Dia sore, tulis. Tubik mari 33 perkara, lepas tu siapa yang pandai bijak lagi, berasa katanya nak lebih lagi, buat sampai 100 pun tak apa. Nah, saya sedia kertas ni untuk dua muka tu, sekadar ni ya. Lepas tu, bawa lah. Nah, kita sendiri, kalau sekiranya kita berasa katanya lebih lagi daripada apa yang saya tulis. Jadi, supaya tidak merugikan mukaddimah, banyak lah, panjang sangat, maka saya mula apa yang ada di dalam kertas ni. Saya tulisnya aku. Adalah kata ganti diri pertama. Ini istilah pasal bahasa sikit secara rasmi. Biasanya kita mengaku diri kita aku. Kalau orang tu meng. Ataupun bahasa Melayu-Melayu pak ritanya. Tak kawal. Demo. Pada zaman dulu, kalau bahasa Sierra, meng. Ku adalah bahasa rasmi. Hiwa subhab. Orang guna mengku. Tapi selepas daripada pembaharuan bahasa dan proses dalam penggunaan bahasa, maka mengku tu diguna dengan orang yang rapat. Sebab tu kita tengok orang-orang yang rapat-rapat, dia bersaing sekali, rung sekali, dia kecek mu aku. Bukan? Orang-orang yang bersaing hormat ke orang sikit, dia tak kecek mu aku. Ya pegang katanya mung aku tu perkataan yang tak senonoh sangat ataupun mai subhan. Dalam kamus dewan pun kata lagu tu juga. Biasa dipakai sewaktu berdoa kepada Tuhan atau di antara orang yang rapat perhubungi mereka tetapi agak kasar terhadap orang yang dihormati. Orang yang dimuliai dalam masyarakat, kita tak boleh lah dikecek mengaku. Tapi ni pun tepat kita boleh jadi, ataupun di Malaysia ya tak kecek mengaku, tapi Indonesia ya kecek mengaku. Aku tu biasa ya. Ni duduk di keadaan. Sebab itulah bukan katanya keedah pakar perkataan aku ni nampak kasar, tak.
bahkan kita dengan Allah Ta'ala pun sepatu nah, kita kecek mu aku dengan Tuhan dah wahai Tuhanku ha dah. Mung lagu tu mung lagu ni ha kecek rasa dengan Tuhan dah tapi hak sebenarnya mung aku kita kecek dengan Tuhan tu dikira katanya sesuai dah tu nah ini dia adalah kamus dewan muka 27. Aku adalah pengakuan diri yang setiap orang mengaku hakikat dirinya. Serta dia berfikir dan bercakap dalam hatinya itu dan ini. Sungguh tak? Kita kecek dalam hati kita. Aku dah. Aku nak makan nasi mana? Aku nak semayang mana? Tak ada orang kaya, saya nak makan nasi di mana? Tak ada. Ha, kita keceknya diri kita, aku. Ha, gitulah. Adakah pengakuan? Okay. Menunjukkan bahawa setiap orang mengakui dirinya siapa, di mana dia berada dan ke mana hendak tuju. Siapakah aku? Adalah soalan yang sengaja dibentang supaya menjawab kepada diri kita sendiri. Sebab tu orang dia tanya diri dia sendiri, aku ni siapa? Aku mari buat apa? Aku nak pergi ke mana? Aku. Cik katanya orang tu, dia muhasabah diri dia dan tanya diri dia sendiri. Buat apa lagu tu? Buat apa lagu ni? Apabila telah terjawab berarti kita sudah mengenali dan mengetahui siapakah kita yang sebenar. Siapakah manusia? Siapakah Allah? Siapakah malaikat? Siapakah dan siapakah? Nah, gitu. Sebahagian dari jawapan untuk diri kita, setiap orang mesti jawab dengan jawapan yang betul bahawa apa? Ini soal kepada kita sendiri. Siapakah aku? Duduk sini. Sebagai mukaddimah dia, aku adalah manusia dari keturunan Adam dan Hawa, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui datuk nenek dan ibu bapa. Dipilih oleh Allah menjadi seorang Muslim-Muslimah. Dibesar dan dididik dalam keluarga sampai menjadi dewasa dan berdikari sampai ke hari ini. Alhamdulillah, kita nak boleh besar, nak boleh sampai ke hari ini melalui proses banyak-banyak perkara. Nah, alhamdulillah. Tapi masa depan kita tak tahu. Kita nak gicok. Ciwit kita mana, sebab gapo, Allah Alam, kita tak tahu. Tapi, hak belakang, hak mananya hak lepas dah, kita boleh royak belakang. Oh, kita ni dilahir situ, dibesar situ, mengaji situ dan sebagainya. Tugas dan tanggungjawab yang aku mesti tunai sangat banyak. Nah, ni, kau masuk dalam isi ni. Sebab kita bukan semata-mata manusia, mari duduk di atas muka dunia ni saja. Bahkan tugas kita makin hari makin banyak. Nah, jangan pahal katanya kita kau tua ataupun kau banyak umur, sikit tugas tanggungjawab. Ni saya ambil daripada salah seorang yang bernama Hasan Al-Banna. Dia kata kan, al-waqtu al-wajibatu aktsaru min al-awqat. Kewajipan, tugas, tanggungjawab lebih banyak daripada masa. Ha, jadi masa kita yang Allah Ta'ala bagi 24 jam sehari-hari ni, kalau kita hitung sungguh dengan tugas, tanggungjawab kita memang tak padai dengan masa 24 jam yang kita nak pergi buat, nak pergi amal. Kena banyak lagi. Kena sehari 30 jam, 40 jam baru cukup. Tapi Allah Ta'ala bagi sama serupa belaka tiap-tiap orang. Sehari-sehari 24 jam. Orang yang mengerti dan mengetahui serta dengan dalam hapehemeh dia, hijau tugas tanggungjawab dia, dia berasa katanya tak cukup weh 24 jam. Orang yang pasang luar banyak, tak tahu buat apa. Sehari-sehari, rugi masa, kau tu rugi, kau ni rugi. Allahu Akbar. Keluarga aku, saya baca semula dah.
tugas dan tanggungjawab yang aku mesti tunai sangat banyak. Sama ada kepada diriku, keluargaku dan masyarakatku. Ia tidak akan tamat kecuali dengan kematian. Allah. Sebab tu kita hijau Islam, siapa mati lah. Tak boleh royak katanya kita nak pergi berhenti bila. Tak boleh. Kena royak katanya siapa mati. Itulah ulama-ulama pada zaman dahulu, orang tanya, Syekh, bila nak berhenti hijau Islam? Dia jawab mudah-mudah. Bila kaki aku dua putung ni, jijok pintu syurga, hari itulah aku nak royak kepada diri aku. Katanya, sudahlah hijau Islam. Habis. Bukan sudah dah, tapi habis dah. Untuk diri aku. Lepas tu siapa nak sambung, nak berapa? Sambung lagi. Ni nak ayat katanya, kata-kata yang ulama pada zaman dahulu, kecek dan royak sebaya, supaya menjadi semangat kepada orang belakang hari. Kepada kita semua ni. Bila kaki dua belah boleh jijak pintu syurga, waktu tu lah waktu untuk berehat. Tak ada dah. Nak mengajar pun tak ada dah. Nak ceramah pun tak ada dah. Nak menulis tak ada dah. Nak dakwah tak ada dah. Sebab apa? Semua orang mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Iaitunya alam di alam akhirat, apabila kaki boleh jijak pintu syurga, hari itulah hari prakat kepada diri sendiri. Lagi, alangkah indahnya jika aku merenung dan berbisik di hati setiap kali, apa ni, setiap ketika untuk berubah dalam beberapa perkara menuju kebaikan dan akhirat. Sebab hidup kita ni kita kena baiki semua. Lepas pada kita tahu katanya diri kita ni siapa, kita yakin katanya tidak ada siapa yang sempurna dalam hidup. Orang tu tak sempurna, orang ni tak sempurna, termasuknya kita sendiri tak ada sempurna. Maka kita pakat baiki, 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 baiki. Hak nak baiki lah tanda katanya kita nak kepada kesempurnaan. Walaupun sempurna tu duduk di Allah, bukan duduk di kita, bukan duduk di manusia. Kecuali rasul-rasul, nabi-nabi yang Allah Ta'ala pilih khuh untuk jadi manusia yang sempurna. Tapi kita manusia tamadan ni lagu tu lah. Tak ada kira walaupun serebai besar, janggut panjang, siapa ke perut pun. Tak ada siapa sempurna. Ada berperang. Saya nak kisah mudah-mudah ni. Kalau marilah bapa alim sarang mana pun duduk dalam sejik ni, kita berasa katanya, oh alim dia, molek dia, bijak dia, sempurna dia. Tapi dia manusia serupa dengan kita. Terah kita nak tahu katanya bapa alim tu ada dak bokrom dia. Kita kena tanya siapa tu? Nak tanya bini dia. Terah bisik dengan bini dia. Abel tu lagu mana duduk dalam rumah setengah-setengah orang minta maaf ni, tak ada, saya tak ada niat kepada siapa-siapa. Walaupun kita tengok alai segala mana bijak pandai kecek gotu kecek go ni, ada lagi setengah-setengah bini dia apa tengok boleh kita tanya ha tok laki dia orang alai sat ni, setengah-setengah bini dah weh kata tok laki dia weh. Orang lain dia tengok tu lelaki aku aling. Mana baca kitab, mana ceramah, mana apa, tapi di rumah malah baik. Hijau rumah tak pakai kawan. Go tu gani. Sedang depan orang pandai. Nanti ada belakang. Tu nak ayat katanya tidak ada kesempurnaan yang ada pada manusia. Manusia ni boleh sedang tekah duk depan orang ya sedang kan sini. Tapi tekah ya duk sore. Sebab itulah ulama pada zaman-zaman dahulu as-salafus soleh dia katanya kita nak tahu katanya kita molek tak molek, jangan kita
kira tekah duduk depan orang. Tapi kita kena kira waktu kita duduk sore. Kau tu, itulah tuatun ditajing waktu kita duduk sore. Sebab itulah saya pun tulis. Siapakah aku ni untuk kita beki diri kita? Jangan tengok orang tu orang ni, tapi beki diri kita demi untuk menuju kepada kesempurnaan di dalam hidup tak? Saya tulis di sini. Namun ia tidak akan sempurna dengan renungan ini. Diharap semoga ada lagi sesiapa yang akan tumpuk tambah supaya lebih sempurna dan lengkap. Sebab saya tulis berapa aku? 33 eh. 33 perkara siapa lebih lagi maka buatlah sendiri dah. Kalau begitu aku akan berusaha sedaya upaya sebagai berikut. Ha ni wallahu alam lah. Nak siapa masa dia wallahu alam 33 perkara ni banyak. Kalau tak hurai sebentar baca 5 minit sudah. Tapi kalau hurai dia panjang. Tak apalah. Nah kita boleh baca bahasa Melayu belaka ni, kertas pun saya bagi dah. Tolong-tolong baca kalau sekiranya tak terbaca. Yang pertama, aku mesti berubah dalam setiap cara kehidupan menuju keredaan Allah dan Rasulnya sesuai dengan agama dan keadaan semasa. Ini maknanya kita kena patenah. Patenah hidup kita dalam semua tiap-tiap hal. Yang kedua, aku mesti jadi Muslim yang berpelajari, beramal soleh, berimeh soheh, berakhlak mulia, berperaturi, suci zahir dan batin. Yang ketiga, aku mesti atur semua kerja supaya sama ada yang penting dan yang lebih penting. Ha, ni kita kena atur sendiri lah. Hak mana lebih penting, hak mana penting, hak mana penting juga tapi kurang sikit. Atur-atur sendiri. Lepas tu, untuk kemajuan diri, keluarga, masyarakat dan umat. Yang keempat, aku mesti memahami Islam secara lengkap dan sempurna. Ha, ni kena ngaji, kena usaha menjadi kita reti Islam dengan sungguh. Jangan pahal, jangan ambil Islam sejuring nak sebucu itu jangan kita kena faham jadi merangkumi semua tiap-tiap kala serta menyebarnya kepada orang Islam dan orang kafir sekadar kemampuanku. Nah gitu. Nah dah kita yakin katanya kita faham Islam, kita buat sana royak kat orang pas lebih-lebih lagi royak kepada orang kafir supaya dia faham Islam dan dia masuk Islam. Yang kelima, aku mesti bertanggungjawab terhadap keluarga. Nah, tu sebab tu kita belum pada nak bini nak belaki tu pilih orang hok munasabah dengan kita. Orang hok sesuai dengan kita. Sebab bila kita bini belaki, kita kena bertanggungjawab terhadap keluarga, membinanya sebaik mungkin. Serta berdoa semoga diberkati dan dimasuki syurga. Nah, insyaAllah. Sebab mula daripada keluarga baik itulah. Mula daripada keluarga baik itulah. Orang dan masyarakat akan jadi mana? Akan jadi baik. Nah, alhamdulillah. Kita pakak-pakak beki belakang ni. Keluarga, isteri beki. Terima kasih. Isteri beki, suami pun beki, anak-anak pun pakat beki, beki, beki. Pakat nasihat, pakat wayak, pakat cuik. Nah, tunjuk ajar dan sebagainya. Yang kene, aku mesti maju dalam semua hal yang diizin oleh agama. Jangan kita jadi orang mundur. Mundur artinya orang lalang. Nah, tak saya maju, tak saya reti, tak saya pandai. Tak sebaik ki. Ha ni payah tu. Jangan kita jadi ni saya tambah ni. Jangan jadi orang payah baso. Ada juga setengah-setengah dah. Orang cuek kita dia tu payah baso. Apa kita dah tahu katanya orang dia payah baso.
Apa yo kita nak kecek dengan dia? Nak muamalah dengan dia, nak gaul, nak kecek, nak gotu, nak gani. Ayo sebab apa? Dia pasal orang ayo baso, dia tak dengan orang. Ha. Dia nak ambil hak dia, hak penting. Hak orang lain tak sahih, dia tak terima. Atau payah baso. Nah. Yang keberapa saya baca ni? Yang kena tak? Ya? Yang kena tak? Aku mesti maju dalam semua hal yang diizin oleh agama. Kena maju kita ni. Lepas tu, luas pandangnya. Jauh wawasan. Wawasan dia itunya, wisai tat kita ni. Kalau kita gambar 10 tahun, 20 tahun lagi, gapo nak berlaku. Kalau kita nak buat, kalau kita nak wangpen. Atau bila-bila tak? Tu je katanya orang ada mikir lagu tu orang cerdik orang bijak. Nah, main tamada orang pasal itu kuat berusaha dan bersemangat. Alhamdulillah ni orang Islam dia tak ada pasal lama betak atau malah tak ada. Orang Islam orang yang cekap dalam kerja, maknanya keracap-keracing sungguh dan sebagainya. Yang ketujuh, akar dia tubik pasang tak betul sangat dah. 3, 4, 5 masuk waktu tubik kat ni. Tak apalah. Nak waktu duduk di komputer. Yang ketujuh, aku mesti berganding bahu dalam usaha menegak kebenaran. Maknanya kita nak yinyak kuam tutong. Bukan sore ni. Ayuh kadang-kadang. Inilah kita berhajat kepada hijau jamaah. Hijau pasang jamaah ramai-ramai, kurang-kurangnya 2 orang, 3 orang, 4 orang, kau banyak. Kau lebih mana? Nah, berganding bahu dia panggil. Cuba kita gambar katanya ganding bahu ni maknanya tangan kita tak atas bahu orang, tangan orang pun duduk atas bahu kita. Lepas tu pakak. Nah tu, kiang bah, kiang lain. Orang siya kata tak, berganding bahu dalam usaha menegak kebenaran. Kebaikan, keamanan. Nah, kita nak amin selamat belakang ni, sentosa. Tak sebi ada pasal berdek, bom, bunuh, gotu gani, tak se. Siapa nak lagi tu? Tak ada siapa nak. Sebab itulah kita kena pakak kecek, pakak royak, pakak sebar, marilah kita pakak bina kemajuan, keamanan dan sebagainya, keadilan. Nah, kami ni menuju ketakwaan dan kemajuan Islam sejagat. Nak tu? Nak jadi Islam maju dan semua orang pakat takwa belaka kepada Allah. Yang kelapan, aku mesti mempunyai kebolehan dan kepandaian yang boleh memajukan diri serta sedia berkhidmat kepada masyarakat dan umat seluruhnya. Ni maknanya kita ada taksa kuam sama. Lepas tu jangan kita bakhil kedekut. Kedekut lagi mana? Bukan saya maksud katanya duit. Kita tak duit kat dia dah. Kita ada kaksa, faham sama. We jadi mudah orang nak upai kita. Haa, begitu. Jangan pergi diri. Jangan angin, jangan takabur. Orang-orang tua dulu yang kata kan? Jangan jadi orang cerdik payah tupai. Jangan jadi orang bodoh payah ajar. Jalan cerdik dia, pandai dia, tapi payah nak minta tolong. Nya pegang dirinya kecek nampak tengok. Ha tu. Lepas tu jadi orang bodoh. Tapi payah nak ajar. Dia tak seterima. Tu we bodoh tak mengaku katanya diri dia bodoh. Ha ni saya kata kepada diri saya sendiri ni dah. Tak ada kata kepada siapa-siapa dah. Sebab tu kalau kita mengaku katanya kita bodoh, we jadi mudah untuk kita nak berubah, nak patenah. Alhamdulillah. Itulah. Yang kesembilan, kita mesti hidup berjamaah. Nah, tali susuk dah benda ni. Kena royak we jadi terus-terang kepada sangkom kita, kita kena hidup, mesti hidup berjamaah, berpandu kepada kitabullah. Nukra'an. Kena berpandu kepada waktu. Lagi, sunnah Nabi SAW. Patuh kepada pemimpin yang adil yang membawa pengikutnya ke syurga. Alhamdulillah. Ketua pemimpin mana-mana yang tegak keadilan, kebaikan,
Nampak katanya dia ni nak bawa umat pergi kepada jalan yang baik. Terutamanya nak pergi kepada syurga. Hak tu kan. Kita kena patuh nak. Walaupun nama jamaah hitik ke, jamaah hayek ke, di nama tu tak ada kelak. Hak kita naknya, benda yang ada pada jamaah tu, kumpulan tu, molek. Alhamdulillah. Satu jamaah yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada zaman dahulu, sampai ke hari ini masih lagi ada jamaah. Walaupun banyak jamaah atas muka dunia, pakak royak belaka katanya dia betul. Tuhan royak di dalam Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kumpulan, setiap puak pakak mengaku katanya dia betul, dia benar, dia berbangga. Masya-Allah. Nah, gitulah. Yang ke-10, aku mesti berakhlak mulia dan berkepribadian tinggi. Ah tu. Bukali ka paham tu. Berkepribadian. Bukali ka paham ti sangangam. Yang tinggi yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umat. Sebab tu kita apabila nak mulia, kita kena ngaji cara-cara hidup Nabi yang mulia. Yang ke-11, aku mesti berkorban nyawa. Nah, nyawa kita ni, harta benda, fikiran, kebolehan, masa dan kepandaian. Apa? Untuk membangun, situ kena berbosa lagi. Untuk membangun agama Allah dan memaju tanah air dengan Islam. Ha. Nah, agama Allah pun kita ni kita tak lupa dah. Kita kena maju semua. Tanah air dan bumi kita pun, perhatian pun kita kena jadi maju. Dengan sebab siapa tu? Sebab kita. Haa, gitulah. Yang ke-12, aku mesti menjadi contoh kebaikan. Rahmat dan berperi kemanusiaan. Maknanya, adalah manusia tamu. Jangan pasal baikkan seumur, marah seumur. Nah tu, kasar seumur, tak boleh. Nah, ni terhadap apa? Terhadap semua makhluk Allah, terutama kepada saudara seagama. Allah Ta'ala ikat kita semua ni dengan bersaudara. Jangan kita duk beci kok ge. Duk kata kok ge. Lepas tu zaman-zaman lah ni, orang ceramah tak tahu. Orang jadi tok guru, baba kadang-kadang serbel dak tahu kepala dak maki kok ge. Okey. Dak kata kok ge lah ni. Kita dak depan Quran dak depan. Tapi kok masya-Allah. On kon kata kok ge. Tu tak molek tu. Nah, marilah kita pakat kecek. Lemah-lembut kecek baik. Jangan maki kok ge. Nabi kata, sibabul muslimi fusuq. Maki kepada orang muslim dikira sebagai fasik. Fasik-fasik ni maknanya orang yang selalu buat dosa dengan tidak bertaubat. Yalah tu. Apa tak lagi duk pergi buat benda-benda tak molek dah kepada orang-orang seagama dengan kita. Yang ke-13, nak baca habis dah tak tahu ni. Tengok masa dah. Satih tu ayat. Nah. Aku mesti tetap pendirian sejajar dengan Islam yang tercinta. Sejajar ni maknanya masuk. Ha tu. Kita tegak kebenaran, kita mesti tetap pendirian sejajar dengan Islam. Maknanya kita kena jadi cucun kita masuk dengan Islam. Bukan pasal cucun kita back lain, Islam not back lain. Bukan. Ha. Nah, lagi ia tidak akan berubah sampai mati sehingga dimasuki syurga. Ni nak ya katanya, kalau dia bahasa orang putih dia panggil ideologi. Ideologi ni maknanya benda hak ada dalam otak, dalam hati orang hak dia pegang tu dak. Dia tak tinggal walaupun orang basuh otak sekalipun. Nah, istilah basuh otak kita biasa dengar dulu dak. Orang banyak kata dia tu kena basuh otak dah. Kita mari fikir baik bodoh-bodoh kita basuh otak molek.
Basuh otaknya cuci. Tapi istilah basuh otak bukan arti cuci bersih dah. Maknanya orang tu dia kena jajah otak dia. Hati dia. Jangan sama sekali kita dijajah otak kita. Kalau sekiranya kita tegak dah di atas kebenaran, walaupun orang royak, orang nak basuh kita secara mana pun, kita tak jauh sama sekali. Itulah orang putih dia panggilnya ideologi yang kuat. Walaupun kena duduk dalam penjara, duduk mana sekalipun, dia tak tukar. Ha, inilah benda-benda yang kita kena tanik dalam jiwa kita, dalam hati kita. Tanik ke apa tu? Tanik Islam. Itulah ulama-ulama yang pasang hebat yang kata kan, mung tanilah Islam dalam hati, dalam jiwamu, nescaya ia akan tumbuh di muka bumi. Ha, tu banding supaya dengan benih ataupun anak kayu yang kita tanir daripada kecil atau kadang-kadang butir yang kita tanir, tapi dia akan ngok ngeri besar-besar sampai terjadi pohon kayu yang tegak, yang kuat. Ha, gitulah. Lagi yang ke berapa? Yang ke 14. Aku mesti menegak kebenaran walaupun bercanggah dengan nafsu syahwat. Ha, ni kena lawan eh. Lawan nafsu kita, tapi kita kena ambil kebenaran. Sebab tu walaupun bercanggah dengan nafsu syahwat, dia anak-anak orang ni ada nafsu belakang ni. Ada nafsu belakang. Saya ada nafsu. Nafsu bukan arti katanya nafsu nak kepada bini, nak kepada makan minum tak. Tapi nafsu di sini masih kejahatan. Sebab tu dia canggah dengan benar-benar, kita kena perenyek nafsu kita. Kena perenyek. Jangan dituruk nafsu, tapi kena turuk kebenaran. Walaupun malu sekalipun. Tapi setengah-setengah orang, aku tak jang. Lagu-lagu mana aku jang, aku kena lawan. Nak lawan dia. Benar-benar. Tak jang. Takut orang terajuk ke ni. Oh. Duk mengajar 10 tahun lah ni, berubah dah weh. Tukar habis dah. Yang tobat habis dulu-dulu. Jalan dah tu, jam halah dah tu. Ah, bukan. Bukan arti kita jam halah tak. Tapi kita nak kepada kebenaran. Walaupun kita duk pergi, duk mengajar, duk royak, duk gapo belum pada ni puluh-puluh tahun. Supaya dengan Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Ia duduk di dalam Mu'tazilah berpuluh-puluh tahun. Ia duduk mengaji dengan pak tiri dia namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Lama yang ngaji. Duduk pergi akidah yang tak betul. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala wi hidayah buka pintu hati dia. Dia bangun depan orang. Setengah-setengah royak katanya, dia berkhutbah. Dia royak. Katanya hari ini aku bertaubatlah dengan Allah Ta'ala. Bahawa dulu aku duduk di dalam akidah yang tak betul. Akidah Mu'tazilah yang menyeleweng daripada kebenaran. Hari ini aku duduk di dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dah. Itulah. Nak ayat katanya orang yang jam royak katanya dia duduk dalam sandah dulu, tapi lah ni dia duduk dalam benar. Tak, tak tahu siapa buku apa. Lah ni buku ni. 5 minit lagi dah. Ha, dah 5 minit, kena lakoh. Lakoh. Akoh yang ke 14. Lakoh. Tak baca, tak baca, tak baca. Mari baca hak akhir sekali. Hak lepas pada 33. Ha, lepas tu, baca sendiri dah. Kalau saya tak baca tu, baca sendiri. Di bawah ini, aku kirimkan ayat Al-Quran. Aku sini, bukan saya ni, kita sendiri. Nah, popok kita sendiri. Aku kirimkan ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menyebut sebutan Nabi Shu'aib alaihi salam kepada kaumnya dan hal orang Islam yang sentiasa soleh dan Islam. Dan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita
merangkumi kebaikan dunia dan akhirat. Iaitu apa? Ini ayat Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In uridu illal islah mastata'tu. Wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surah Hud ayat 88. Ini kata-kata Nabi Syu'ib. Nabi Syu'ib ni bila dia dakwah ya waya belakar. Bukan dia mengaju dah, tapi dia nak waya katanya, aku tak aku sapa belakar wei kepada puakmu. Ha ni hak aku nak gani. Maka Allah Taala pun ambil perkataan Nabi Syu'ib tu bubuh di dalam ayat ni. Gapo tu? Dan tidak gapo. Ya. Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upaya aku. Maknanya, hei kaum aku. Aku nak, tak ada orang lain. Nak baiki. Pak kita pun nak baiki dah. Diri kita pun kita nak baiki. Umat kita, kaum kita, orang kampung kita pun kita berasa nak baiki. Jadi, nana orang yang berasa katanya kita ni nak terima baiki. Pakat terima belakang. Orang tu, orang ni, ya, ya, ya. Bila tanya, mu nak baiki tak dirimu? Ya. Mu nak baiki tak dirimu? Ya. Jadi kalau sekiranya orang pakat mengaku katanya dia kena terima baiki, maka cek katanya orang tu, orang yang sedar tu. Itulah Nabi Syu'ib. Dia rakyat katanya, aku saya baca sekali lagi lah. Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upaya. Dan tiadalah aku akan berulih taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Maknanya hak aku duk buat duk usaha ni Allah lah yang memberi taufik hidayah. Kalau Allah Taala takwi maka tak jaya dah lah hijau. Hak aku duk usaha walaupun nampak molek setara mana sekalipun. Sebab tu kita dah yang ni kecek kasar. Kecek kasar lagu mana? Ah. Kerongkang ni dia tak ada bemak agak tak berjaya ni. Ha, ada juga setengah-setengah orang. Nah, dia duk berasa katanya bemak seorang jaya. Dia tak ada bemak, tak jaya. Ah, oh, kerongkang ni dia bemak tak sing ah. Ha, tak lepas ha. Dia nak uyo orang puji dia. Katanya dia ni nah pandai bijak. Dia jadi ketua, dia belakang dia, dia jangan sama sekali. Sebab tu kita orang berjuru kena sana kepada Allah Ta'ala belakang. Walaupun nampak molekkan wang pen, tak percum ke apa molek, tapi orang berjuru, dia katakan dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Jayanya kerja kita ni dengan sebab Allah lah izin. Ha tu orang berjuru, betul kecek tu. Nah, alhamdulillah. Lagi kepada Allah jua dah aku berserah diri dan kepadanya lah jua aku kembali. Alhamdulillah. So lagi ayat Quran. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmi wa ahliha muslihun. Surah Hud ayat yang ke-117. Maksudnya kan? Dan tidak sekali-kali Tuhanmu hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezalimi penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki dan keadaan sesama sendiri. Maknanya Tuhan dia tak buat turun bala. Tak akan azab mana-mana manusia, kaum duduk di mana saja atas muka dunia selagi mana orang tu pakat duk islah. Duk baiki. Pakat duk royak nasihat. Tunjuk ajar, duk cuik, duk gapo, duk royak-royak. Ni nak royak katanya, muslihun. Kita kena jadi dah, soleh dan muslih. Ya, tu. Kalau soleh untuk diri kita, ya. Nah. Yang ni soleh, yang ni soleh, yang ni soleh. Tapi kena ada dalam sangkong kita, muslih. Muslih. Orang tu lo beki orang. Tolong-tolong nasihat, tolong royak. Tolong cuik. Alhamdulillah. Akhir sekali, satu doa. Doa ni, saya nak minta weh, kita ngapa belakang. Kalau saya royak dengan mulut saja tak weh tetap, boleh jadi kita tak nampak. Tapi, royak. Serta dengan tulis bagi kepada kita. Iaitunya, doa yang Nabi ajar kepada sahabat.
Dia sebenarnya seorang sahabat dah. Namanya Abu Umamah Al-Bahili. Dia tengok Nabi mari pak tu. Nabi jalan. Waktu tu Nabi sudah pun berumur banyak dah. Dalam hadis panjang dia, Nabi mula pakai tukar. Pakai tukar. Nabi jalan bawa tukar. Sahabat apabila dia tengok Nabi dah, rasa heran. Kalau Nabi pakai tukar dah. Pakai bangun belakang untuk nak nyamuk Nabi. Nabi kaya tak duduk, 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 duduk. Duduk. Tak usah bangun, tak usah bangun. Nabi dia tak kena mana orang bangun ke dia. Ada. Okey, aku pakai duduk. Abu Umamah Al-Bahili lah ni royak hadis ni. Bila duduk, pak, pakai duduk senyap belakang. Nabi pun duduk senyap. Sahabat pun pakai senyap. Abu Umamah royak Nabi. Alangkah baiknya, lau da'utallah halana. Kalau sekiranya Nabi tolong doa kepada kami, alangkah baiknya kita pakai beripung belakang. Dan sebab sahabat yang yakin katanya, doa Nabi adalah doa mustajab. Ha, maka Nabi doa dengan doa ni. Allahumma ghafir lana, warhamna, warda'anna, wataqabbal minna, wa adkhilnal jannata wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah 3830 ni dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ini sebagai akhir eh? Maksudnya wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kepada kami. Alhamdulillah. Nah, masuk so ampunkanlah kepada kami, cucurilah rahmat kepada kami. Allah, kita nak nar kepada rahmat daripada Allah Ta'ala. Redolah semua usaha kami, dan Allah Ta'ala tak reda, tak terima. Apa guna kita beramal, kita usaha? Terimalah amalan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga, selamatkanlah kami dari api neraka. Lepas tu akhir sekali, ini nak minta juga Allah Ta'ala baiki cara hidup kita. Dan baikilah semua urusan hidup kami. Alhamdulillah. Nah, mulanya doa ni, kalau sekiranya kita, pakat-pakat doa belakang. Nah, boleh jadi ngapa sekali tak ingat. Tapi bila kita ulai acak-acak kali, kita akan ingat. Lepas tu merangkumi banyak-banyak perkara di dalam hidup kita dalam doa ni. Gitulah, nah, lebih kurang. Walaupun saya baca tak habis kertas ni dua muka, tapi harap kepada kita semua pakat-pakat baca lah. Nah, siapa aku 33 insyaAllah. Terima kasih kepada pimpinan masjid, imam Tok Khatib Tok Bilal, kamakan masjid dan ahli jawatankuasa imarah masjid yang sudi jemput saya ke Masjid Mata Rusa pada pagi hari ini. Ada salah silap, saya minta maaf banyak-banyak. Yang betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.